Halo Sobat PNJU, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membuat workbook interaktif di Like Worksheet. Untuk memulai membuat, kita bisa memilih menu Make Interactive Workbook, lalu Get Start. Selanjutnya, untuk membuat, kita bisa mengetikkan di sini. Ini saya contohkan yang prakarya grade 8. Yang perlu diperhatikan, untuk versi gratis, ini kita hanya disediakan 10 workbook. Jadi tidak bisa lebih. Ini untuk yang versi free. Setelah kita mengetikkan title atau judul workbook ya, lalu klik Make New Workbook. Setelah kita klik Make New Workbook, workbook akan tampil di bagian ini. Ini tadi langkah untuk membuat workbook di Lab Worksheet. Terima kasih.